Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 3, pelajaran 5 dengan tema Salat Kewajibanku. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita awali dengan membaca doa. Istiqdah dan siap sikap doa, tangan diangkat, kaki rapat, tundukkan kepala. Let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah hikmah sholat. Kalau minggu lalu kita sudah mempelajari tentang inti ibadah sholat, sekarang kita akan belajar tentang hikmah sholat. Anak-anakku sekalian, sholat akan memberikan hikmah yang bermanfaat jika dilaksanakan dengan cara yang sempurna. Memenuhi syarat rukun, khusyuk dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmah sholat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan sholat kita akan selalu mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam sholat itu ada bacaan-bacaan dan zikir-zikir yang menyebut nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholat itu dapat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin sering orang itu sholat, maka orang itu akan semakin dekat kepada Allah. Semakin jarang orang itu sholat, maka ia akan semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hikmah sholat adalah disiplin waktu. Kenapa? Karena sholat itu ada waktunya sendiri-sendiri. Sholat subuh ada waktunya sendiri, sholat duhur ada waktunya sendiri, sholat asar, maghrib, dan isya pun ada waktunya sendiri-sendiri. Waktunya tidak boleh dicampur-campur, harus tepat pada waktunya. Yang keempat, hikmah sholat adalah mengajarkan kita untuk hidup bersih. Sebelum sholat, maka kita harus bersih badan kita, bersih pakaian kita, bersih tempat untuk sholat, serta suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kelima, dengan sholat hidup kita akan tertib dan teratur. Yang keenam, bersikap rendah hati. Yang ketujuh, hidup menjadi damai dan menyebabkan keselamatan. Delapan, hati menjadi tenang dan tentram. Yang kesembilan, dapat membina kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan. Dan yang terakhir, sholat dapat memelihara diri kita dari perbuatan dosa, dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.